Nama saya Dr. Siva. Saya telah menjadi berunding strok sekitar 7 tahun sekarang. Sebagai pakar otak, ramai pesakit strok telah berbincang dengan saya tentang risiko mereka mengalami strok berulang. Pesakit-pesakit cenderung untuk mempelajari tentang keadaan mereka apabila mereka mengalami strok. Ia membantu mereka berbincang dengan doktor tentang penyakit dan rawatan strok. Strok berulang boleh berlaku pada bila-bila masa dan semakin nipis peluangnya untuk pulih daripada kelumpuhan pada kali berikutnya. Saya sentiasa menasihati pesakit saya untuk mengawasi tekanan darah kerana kekurangan kawalan tekanan darah boleh menyebabkan salur darah pecah secara tiba-tiba. Begitu juga dengan pemantauan paras glukos dan kolesterol, terutamanya bagi mereka yang menghidapi kencing manis atau masalah jantung. Saya mengesyorkan beberapa jenis ubat-ubatan untuk mencegah kejadian strok berulang. Ubat-ubatan ini amat bermanfaat, terutamanya untuk mengelakkan penyumbatan lemak dalam saluran darah dan memastikan peredaran darah optimum. Bagi pesakit kencing manis dan masalah jantung pula, ubat-ubatan untuk mengawal tekanan darah dan glukos juga perlu diambil. Walau bagaimanapun, semua usaha ini sia-sia jika pesakit strok tidak mengekalkan gaya hidup yang sehat dan tidak mengurus ubat-ubatan mereka dengan baik. Saya pernah merawat pesakit strok yang gagal mengambil ubat-ubatan pada dos dan masa yang betul atau tidak mengambil sepenuhnya. Mereka mengalami strok parah yang saya percaya akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Secara beransur-ansur, pasukan unit strok boleh membantu saya meningkatkan kualiti hidup dan membantu pengurusan ubat pesakit. Walau bagaimanapun, kejayaan dalam mengelakkan strok berulang semuanya bergantung kepada motivasi pesakit itu sendiri.